ada promo menarik. Masih kurang lagi, dikasih bonus lagi. Halo Sobat Bediler, tetap bersama saya Rofi Manus Hidayatullah di Rospot Channel. Nah, di video kali ini saya akan mereview atau membahas, mengkupas tuntas, yaitu senapan angin bocap Predator Taktikal. Sebelum kita mereview atau membahas tuntas senapan ini, saya ingin menyapa kepada Sobat Bediler semuanya ya. Bagaimana kabarnya Sobat Bediler? Saya berharap semuanya baik-baik saja, karena saya di sini alhamdulillah sehat walafiat, dan seluruh tim Rospot juga alhamdulillah juga sehat walafiat ya Sobat Bediler, alhamdulillah. Dan bagi yang belum vaksin ya, monggo Sobat Bediler vaksin, mumpung gratis ya Sobat Bediler, karena vaksin itu juga untuk melindungi tubuh kita biar tidak terkena virus COVID-19 ya Sobat Bediler. Paling tidak kita berusaha lah ya Sobat Bediler agar tidak sampai terjadi, tidak sampai kena ya Sobat Bediler. Dan alhamdulillah saya juga sudah vaksin 2 kali ya Sobat Bediler, setelah yang pertama sebelum kena COVID, terus positif, terus habis itu 2 bulan lebih, hampir 3 bulan saya vaksin. Baru-baru ini saya vaksin yang kedua ya Sobat Bediler. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi ya Sobat Bediler. Langsung saja to the point, di depan saya sini sudah ada PCP bocap taktikal ya, seperti ini bentukannya ya Sobat Bediler. Kalau dilihat tampilannya, ini ada kombinasi 2 warna, yaitu hitam dan merah hati ya Sobat Bediler. Tapi untuk merahnya ini enggak secara menyeluruh, tapi hanya kombinasi saja, mulai dari set lever, terus picu, terus sambungan bocapnya, terus cincin laras, jadi warnanya merah. Oke, kita bahas secara detail ya Sobat Bediler, kita kupas tuntas ya. Dan di sini kalau secara tampilan ini ada kayak apa motifnya, yaitu legok, kalau Jawanya itu legok ke dalam ya. Terus ada grafirnya bertuliskan taktikal, dan di serombongnya ada bertuliskan Predator SAS. Di sini ada juga tulisan Predator, terus di sini ada warning biasa ya, maksimal pressure 2700 PSI. Terus di sini juga ada legoannya ya, sama ini tulisannya ada taktikalnya juga. Oke. Jadi untuk chambernya seperti ini ya Sobat Bediler bentukannya. Dan untuk chambernya sendiri, ini railnya yang bawah itu rail Picatinny, rail OD22 ya Sobat Bediler. Dan senapan ini dilengkapi dengan mounting teleskop, jadi mounting istilahnya dudukan ya, dudukan teleskop yang membuat teleskop ini lebih tinggi. Dan untuk railnya dudukan ini itu pakai yang standar, jadi yang bawah Picatinny, yang dudukan ini itu rail standar. Jadi bawaan teleskop Basnel, teleskop BSA, teleskop apapun biasanya bawaannya itu mountingnya standar ya Sobat Bediler. Lalu untuk di sini set lever ya, ini modenya seperti biasa untuk bocap itu single shoot dan magazine, pakai magazine. Dan ini yang menarik dari senapan ini, itu ada
cancel kokangnya, tapi cancel kokangnya ini tidak di kanan saja, jadi bisa dipindah di sebelah kiri ya. Jadi kanan kiri oke ya sobat bodiler, namun ini belum support untuk set lever yang sebelah kiri. Kalau misalkan ada itu jauh lebih keren ya sobat bodiler. Jadi sobat bodiler yang mungkin biasa pakai tangan kiri itu bisa support ya. Jadi nembaknya gini kalau set lever kiri ya, akhirnya KD ya sobat bodiler, ya gini ya. Nah pokoknya pakai tangan kiri, support pakai tangan kiri ya sobat bodiler. Lalu untuk senapan ini itu dilengkapi cincin laras seperti biasa, terus ada ini ya hand gripnya, terus pistolnya, dan ini itu kualitasnya impor, memang ini impor, tapi beberapa ada yang juga yang lokal juga ya. Terus untuk popor belakang ini juga impor ya, kualitas impor. Dan kalau impor itu sudah jelas barangnya pembuatannya full CNC ya sobat bodiler. Sama juga dengan senapan ini ya, senapan ini pembuatannya itu juga CNC, mungkin kombinasi dengan manual juga, cuman banyak yang CNC karena bisa kita lihat untuk pengerjaannya, finishingnya itu sangat-sangat rapi ya sobat bodiler. Seperti biasa untuk safety triggernya itu sudah ada, jadi untuk pelindung trigger. Lalu untuk manometer itu ada di bawah ya sobat bodiler. Terus pengisian itu ada di samping ya. Dan ini yang menarik itu untuk servisnya. Jadi seperti ini ya. Untuk servisnya ini itu dilengkapi dengan apa? Bukaan tutup valve ya. Jadi cukup menggunakan kunci L dimasukin lalu diputer, itu sudah sangat gampang sekali daripada pakai obeng ya, obeng min biasanya di sini obeng min, tapi ini tidak seperti itu. Jadi dibuat memanjang lalu bisa untuk membukanya pakai kunci L ya sobat bodiler. Oh ya, saya contohin untuk cancel kokangnya itu bisa dipindah ke sebelah kiri ya sobat bodiler. Saya contohin, jatuh. Oke, tadi sebelah kanan, sekarang diatur di sebelah kiri. Jadi kanan kiri oke. Oke. Nah, seperti ini ya sobat bodiler. Jadi enak ya sobat bodiler ketika bisa di custom seperti ini. Dan ini yang sangat menarik juga ya, senapan ini sudah dilengkapi dengan setelan power ya sobat bodiler. Jadi sobat bodiler ketika mengisi pada senapan ini, ketika diisi sampai 2700 maksimal pressurnya ya, itu bisa di bisa dikerasin ya bearnya biar ngangkat ya sobat bodiler. Kalau dikerasin itu dimajuin untuk setelan powernya, kalau dikendorin itu diarahkan ke belakang. Ini dia yang menarik ya sobat bodiler, senapan ini sudah dilengkapi dengan setelan power. Biasanya kalau untuk PCP bocap Predator itu kebanyakan rata-rata memang fix powernya sudah ditentuin. Jadi ini menurut saya kalau senapan ini itu digunakan pada sobat bodiler yang sudah paham betul mengenai senapan, karena bisa mengatur powernya sendiri ya sobat bodiler. Itu yang sangat menarik dari senapan ini. Tapi kalau yang bocap-bocap yang biasanya yang nggak ada setelan power itu sudah distandarisasi, jadi powernya fix gitu ya sobat bodiler.
Jadi seperti itu. Lalu untuk ini ya Sobat Bodiler, panjang keseluruhan dari senapan angin ini yaitu 96 cm ya Sobat Bodiler, hampir 1 meter kurang 4 cm. Kenapa nggak dibikin 1 meter sekalian ya, biar mau panjang. Tapi tenang ya Sobat Bodiler, biar 1 meter itu kita bisa dibelakangin seperti ini ya. Nah, tinggal Sobat Bodiler suka apa enggak, itu tergantung Sobat Bodiler ya, karena bisa di adjustable, maju mundur ya Sobat Bodiler. Oke, untuk panjang larasnya kita ukur ya. Nah, ini panjang larasnya 60 cm ya, 60 kurang, kalau di meteran sini 60 kurang, sekitar 58 cm alur 12 OD 13 ya Sobat Bodiler. Jadi senapan ini cocok sekali untuk dibuat big game, small game, sangat cocok sekali. Dan senapan ini cocoknya menggunakan mimis peluru, biasanya kalengan ya, yang lokal itu ini Canon Hercules atau Canon Expert Doom, atau yang lebih bagus lagi yang ini ya, yang import itu Barracuda Match, itu bagus sekali. Tapi kalau di sini tuh kebanyakan yang sering yang digunakan Canon Hercules ya Sobat Bodiler. Oke, mungkin seperti itu. Dan kita ukur untuk beratnya senapan ini ya. Jadi Sobat Bodiler yang mungkin penasaran dengan senapan ini, makanya kita ini ya, kita ulas berapa sih berat dari senapan ini. Oke, biar Sobat Bodiler bisa mengira-ngira ya Sobat Bodiler. Mungkin sebelum membeli bisa mengangkat batu ya. Tarik apa? Nah, kalau sudah batu kalau diangkat beratnya berapa kilo? Nah, mungkin bisa diangen-angen ya, bisa dikira-kira beratnya seberapa. Oke. Okay. Nah, saya udah lama nggak nge-review senapan, jadi harap maklum ya Sobat Bodiler kalau belepotan untuk bahasnya. Oke, ini ya, ini sudah nyala untuk timbangannya. Oke, kita ukur. Nah, senapan ini beratnya 3,8 kilo ya Sobat Bodiler. Jadi ini berat senapan ini masih belum dipasang sama teleskopnya ya Sobat Bodiler. Kalau dipasang sama teleskopnya mungkin ya 4 kilo ya. Oke. Tergantung, kalau teleskopnya besar ya kalau 4 kilo lebih ya Sobat Bodiler. Tergantung Sobat Bodiler mau tele yang seperti apa. Oke, untuk serombongnya ya, kita ukur serombongnya ukurannya berapa, karena mungkin Sobat Bodiler penasaran nih untuk serombongnya. Jadi senapan ini larasnya itu dibalut dengan serombong ya Sobat Bodiler. Oke, kok susah Sobat Bodiler. Oh, ini dikunci, maaf. Nah, oke, kita ukur menggunakan skatmat. Nah, untuk serombongnya sendiri ini OD22 ya Sobat Bodiler. Oke, mantap sekali. Jadi seperti itu ya Sobat Bodiler, senapan ini sangat recommended sekali untuk Sobat Bodiler yang pengen custom, yang pengen pengen ngulik-ngulik untuk power besar, power kecil, terus cancel kokangnya itu bisa dipindah kanan kiri, tergantung Sobat Bodiler. Terus untuk railnya ini, dudukan railnya itu ada dua jenis ya, Picatinny dan rail standar. Jadi seperti itu. Dan untuk servis senapannya juga gampang, sudah
cara membukanya juga enak, dimasukin kunci L sudah bisa membuka tanpa obeng ya sobat berdua. Karena biasanya kalau obeng itu biasanya merusak dratnya itu sendiri ya sobat berdealer. Nah pasti sobat berdealer bertanya-tanya masalah harga ya sobat berdealer. Oke, saya akan menjawab karena ini bukan rahasia ya sobat berdealer. Oke, untuk masalah harga dari senapan angin PCP Bocap Predator Tactical ini ya, harganya Rp4.800.000. Itu harga normal ya sobat berdealer. Karena di Rospot ini ada promo ya sobat berdealer, promo menarik ya sobat berdealer. Dari harga Rp4.8 juta menjadi Rp4.5 juta ya sobat berdealer. Masih kurang. Oke sobat berdealer, dari harga 4,5 dikasih bonus lagi yaitu mimis kaleng Canon Hercules ya sobat berdealer. Jadi untuk kelengkapan standarnya sobat berdealer sudah mendapatkan tas kamu kantong 3 seperti ini, lalu ada mimis tes, gantungan mimis N2, stiker Rospot seperti ini ya, dan magazin, lalu ada tali sandang jerat, lalu peredam seperti ini, dan bonus mimis Canon Hercules senilai Rp150.000 ya sobat berdealer. Masih kurang. Oke, saya kasih lagi ya, saya kasih bonus lagi yaitu mendapatkan kaos Rospot ya sobat berdealer seperti ini. Jadi dari harga Rp4.5 juta mendapatkan mimis kaleng Canon Hercules dan kaos Rospot seperti ini. Oke, masih kurang lagi. Oke sobat berdealer, cukup menambahkan Rp1 juta itu sudah mendapatkan tele GX Lite seperti ini. Kok tele sih, pompa ya, pompa GX Fit. Oke, kita bukakan untuk pompanya. Ini pompanya premium ya sobat berdealer. Kok kardusan kayak gini kan enggak kelihatan ya. Masa jualan kucing di dalam karung ya. Nah, seperti ini kita buka karungnya. Oke, seperti ini ya sobat berdealer. Ini produknya GX ya sobat berdealer. Untuk barangnya ini sangat premium sekali. Untuk speknya jelas lebih bagus ya sobat berdealer. Lalu mendapatkan tele river ya 39x40 RGB. Ini sudah sama sunhead-nya, sudah sama flip flop, sudah sama double mounting, dan untuk reticle-nya HK ya sobat berdealer. Wah, udah dapatnya udah banyak sekali ya sobat berdealer. Jadi 4,5 mendapatkan mimis kaleng Canon Hercules dan kaos Rospot ini ya senilai Rp100.000, untuk mimisnya Rp150.000, jadi potongan Rp250.000. Anda cukup menambahkan 1 juta lagi mendapatkan pompa GX Fit dan tele river 39x40 sunhead flip flop reticle HK mounting double baut. Oke, jadi totalnya 5,5 ya sobat berdealer untuk full setnya. Dan jangan khawatir, pasti yang beli di Rospot itu semuanya sudah dites akurasinya, dipasang teleskopnya, dites dulu, divideokan, nanti dikirim ke sobat berdealer, dan nanti juga dites FPS-nya ya sobat berdealer, dan nanti juga sudah distelkan sama peredamnya, lalu pompanya juga dicoba diisi di senapan ini. Pokoknya semuanya sudah dijamin ya sobat berdealer. Jadi sobat berdealer sampai rumah, senapannya sampai rumah, tinggal pakai saja, plug and play ya sobat berdealer. Oke, nanti akan dites akurasi ya sama Mas Denny, dan juga tes FPS
Oke, mungkin segitu saja untuk reviewnya ya Sobat Berdealer. Oke, mungkin itu saja ya Sobat Berdealer. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Sobat Berdealer. Jangan lupa untuk like video ini, komen yang positif, dan satu lagi, subscribe channel ini. Agar apa? Agar notifikasi muncul di gadget-gadget Sobat Berdealer. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi website resmi kami, yaitu www.rospot.com. Di situ banyak sekali katalog-katalog, mulai dari uklik, PCP, gejluk, dan lain sebagainya. Saya Rofi Manurdatullah undur diri dari Rospot Channel. Stay in the shoot.